ini. Upin dan Ipin selamanya. Atuk, susah ye nak kait buah sawi? Mesti atuk penat. Memanglah penat. Tapi berbaloi. Tahu kenapa? Sebab sawit adalah tanaman minyak sayuran yang paling produktif. Untung berganda. Huh? Ini bagus bagi pekebun-pekebun kecil macam atuk. Itu suara Uncle Mutu. Hai, awal ni korang. Tak adalah. Korang yang lambat. Upin Ipin pun mau gunting rambut kah? Cool ni. Beli pula. Kita orang datang saja nak teman kawan-kawan. Tunjuk gambar rambut tu pada Uncle. Uncle tahulah apa macam mau gunting. Uncle, tak sama dengan dalam siapa rambut. Siapa lagi? Cepat. Kenapa Atuk sedih? Yelah. Lepas ni, Atuk nak makan dengan siapa? Atuk jangan sedih. Dengan kita orang lah. Datang je. Dari kedai. Beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Cepatlah ke polis. Terima kasih. Tidur lambat lagi. Bukan sebab tu apa. Semalam Upin mimpi. Ipin pun. Akak, kau mana? Ini tak boleh jadi. Akak! Akak! Bantang! Oh, tak kunci. Amboi, sedap mau tidur. Opa gurau je. Opa sayang cucu-cucu opa. Bintang hati opa. Orang sayang opa juga. Oh, mesti pokok kelapa atuk dah besar-besar dan berbuah banyak. Apa? Kalau macam tu, nanti minta atuk daun kelapa sikit untuk kita buat ketupat. Boleh? Upahnya 20 sen. Amboi, boleh? Tapi bila ketupat dah masak, korang jangan makan. Kenapa pula? Akak ni masak, tak ada upah pun. Korang pun nak tolong orang, jangan harapkan upah. Ikhlas. Lagi-lagi bulan puasa ni, baru dapat banyak pahala. Ipin, Ipin. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Dia cari kat pasar, tak ada. Boleh je. Terima kasih. Aku balik dulu. Aduh, dah kena serangan serangga perosak. Habislah.